Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana anda berminat untuk belajar. Macam mana nak dapat apa itu rahsia untung RM1,000 dengan dropship? Ha, ini untung tau, profit, bukannya sales. Okey, jadi kat sini saya banyak saya nak cerita. Okey, jap saya nak besarkan. Banyak yang saya nak cerita. Saya rasa mungkin sejam. Nah, insya-Allah sejam saya akan habiskan. Okey, tapi rasanya mungkin drag. Kalau drag maafkan saya. Okey. Jadi insya-Allah saya tak nak bazirkan masa sebab banyak slide pada hari ini yang saya nak share kepada anda semua. Dan saya nak pastikan anda take note. Okay, take note dan kita akan belajar secara laju. Laju akan belajar sebab saya kesuntukan masa sekarang ni. Okay, saya ada masa sejam sahaja. Saya harap-harap saya dapat habiskan dalam masa sejam. Okay, untuk anda semua insyaAllah. Okay, saya ni kalau cakap memang lama. Okay, kita teruskan. Tak nak lama-lama. Okay, so kalau anda ada produk, anda dropship, okay, ikutlah produk apa-apa pun, insyaAllah cuba praktikkan ilmu ni. Dan saya yakin dengan izin Ta'ala, kalau anda buat selalu, anda akan dapat lebih sebenarnya RM1,000 Malaysia sebulan, lebih profit insyaAllah dengan izin Ta'ala. Okay, so kita start. Kenapa saya buat RM1,000? Sebab kalau saya buat RM10,000 nanti orang nampak macam susahnya dropship nak dapat RM10,000 kan. Tapi tak ada masalah pun, saya dropship saya dapat RM50,000 buat dropship. So kalau RM1,000, kalau RM10,000 tu sebenarnya boleh senang je dapat. Okay, tapi kalau RM1,000, ramai orang cakap okay boleh kot RM1,000 sebulan, tak ada masalah. Itu sebab tu saya buat RM1,000. Okay, so kita teruskan insyaAllah. Okay, sebelum kita start, okay, kita kena dahulu. Saya ni siapa kan? Ni mamak ni pakai cakap je kan? Okay, so saya ni Ashraf B. Azmin atau anak murid saya panggil saya Sifu Ash lah. Saya bukan Sifu pun. Saya hanya orang yang ada sikit je ilmu, sikit je ilmu, ada sikit je pengalaman saya nak share kepada sahabat-sahabat saya dekat luar sana. Macam tu. Okay, so saya ni founder grup Tahajud Tanpa Alam, lebih 10,000, Fast Tracer lebih 7,000, CEO Asheel Empire, founder sekian-sekian-sekian, korang baca lah. Okay, dalam dah saya dah touch 1 juta pada 2018. Okay, yang mana 2018 tu waktu saya dah berhenti kerja. Saya dulu sebagai seorang staff telekom lah. Okay, tak nak panjang-panjang, banyak slide ni, kalut gila. Okay, so journey saya. Okay, sebelum saya start, sebab saya nak make sure yang dengar semua ni, anda semuanya macam saya juga. Sama je, kita bermula dengan dropship. Saya bermula dengan dropship. Daripada dropship saya jadi agent, agent jadi stokis, stokis jadi HQ. Jadi saya nak anda semua fikir betul-betul. Okay, tengok betul-betul dan yang anda akan dapat lebih daripada apa yang saya dapat. Sebab saya ni lama, saya ambil masa lama untuk jadi top dropship, masa lama untuk jadi top stokis, lepas tu jadi HQ pula. Tapi saya nak anda semua ni shortcut. Jom kita belajar shortcut. Nak belajar? Okay, nak belajar, jom kita belajar insyaAllah. So macam ni start daripada 2016, yang mana saya start business 2016, sekarang dah 2020, dah 5 tahun dah. 2020 pun dah nak habis kan. Okay, so saya start dengan 2016, saya cepatkan insyaAllah. Kenapa saya buat bisnes? Why saya adalah waktu tu adalah sebab saya ada terlahirlah seorang budak comel ni, Amir, Muhammad Amiruddin ni. Sekarang dah dua anak dah. Yang kedua Aiman Akif. Saya tak letak muka. Disebabkan lahirnya baby baru ni, masa tu saya masih lagi bekerja dekat telekom, saya fikir tak boleh, duit tak cukup. Saya kena dapat lebih lagi. So jika anda dengar, anda mungkin rasa macam, eh aku pun sama. Aku mungkin anak dah dua, dah tiga. Okay, aku kena berusaha. Jadi kita sama sebenarnya, kita sama. Jangan risau, kita sama. So 2016 saya start buat bisnes. Apa dia? Saya tutup sikit, tak nampak ni. Okay, apa dia tu? Ini adalah sausage. Di mana saya, mungkin anda pun sama dekat luar sana kan, jual sausage di tepi jalan. Saya jual sausage di mana? Di Telekom Malaysia. Di tempat saya bekerja, saya jual sausage. Dan alhamdulillah, sehari boleh 50 ke 70, kadang-kadang ke RM1 untung saya bersih sehari. Best, memang best masa waktu ni. Okay, lepas tu apa yang saya buat? Sekejap. Okay, ini sosial saya. Memang laku keras. Alhamdulillah suka saya. Tapi isunya telekom tak bagi saya buat bisnes. Sebulan je saya buat bisnes. Sebulan dapat lebih RM1,000 lebih macam tu. Lepas tu telekom dah tak bagi dah buat bisnes. Memang down. Saya down. Lepas tu ini sosial saya. Lepas tu barulah saya buat bisnes emas. Okay, yang mana bisnes emas ni lebih kurang dapat jugalah sebulan RM1,000 macam tu. Okay, lepas tu saya pun ada bagi talk dekat depan apa semua kan. Lepas tu barulah saya jadi dropship. Okay, dropship. Okay, sebab saya fikir macam produk fizikal ni macam produk yang macam apa ni,
kita kena ada produk ni susah. Saya kena jual produk orang. Cuba tengok Amir kecil je. Ni siapa? Ni abang saya lah. Tak adalah. Ni ya Shazzy Sam. Ni Shazzy Sam, ni Tila. Jadi kami jadi dropship dia. Okey, kami jadi dropship dia. Alhamdulillah tak ada bukti eh. Oh tak ada ke sini. Saya lupa nak letak. Alhamdulillah sale kami RM50,000. Jadi dropship je. Waktu tu saya nampak okey ni kalau jual baju ni. Saya fikir macam bagus ni. Lepas tu saya pun masa tu memang ada set nak berhenti telekom kan. Tapi kita cuba try dulu. Kita try mana tahu yang ni memang betul-betul jadi. Macam tu kan. Okey. Lepas tu 2017, maksudnya saya ambil masa setahun untuk jadi dropship. Saya kumpul duit apa semua dalam masa setahun. Lepas tu 2017, tengok baby dah besar dah. Amin dah besar dah. Amin dah besar dah. Kami jadi stokis. Di mana modal untuk stokis adalah RM10,000. RM10,000 modal. So awal, ingat lagi pada awal 2017, Januari 2017, kami decide untuk jadi stokis. Hasil daripada buat bisnes ni, kumpul duit apa semua, jadi stokis. Dan Alhamdulillah save banyak. Setiap hari banyak save masuk. Ni stok ni kami restock RM11,000. Okey. Ni kami jumpa owner dia. Carl Samsudin owner dia. Dia belajar, cuba tengok kat bawah ni, upgrade ilmu teknikal marketing dengan stokis sendiri sebab dia buat banyak lagi sale dari kita. Waktu ni saya buat RM40,000 sales. RM40,000 sedika tuangkan dia panggil. Macam mana kau buat? Sebab saya tak ada dropship bawah saya. Saya tak ada agent bawah saya. Saya hanya dropship je sebab saya hanya stokis je. Amiruddin pun dah makin besar dah sekarang ni. Lepas tu ni kat rumah, dekat rumah flat dulu, dekat Puchong. Lepas tu rumah pun dah jadi macam kedai. Dari kedai. Ini baju renang muslimah. Saya rasa macam diri saya ni boleh jual baju. Sebab tu saya jual baju. Okey. Lepas tu setiap hari saya pergi ofis, saya letak lah parcel dekat belakang, 10, kadang-kadang 20 parcel yang ni lah. Okey. So ini dropship dua saya. Okey, contohnya Puan Salwa dapat RM5,000, RM6,000. Okey, Nur Puan Azwin RM4,000. So ini total RM20,000 dalam masa sebulan. Saya buat sistem dropship kepada saya punya dropship saya. Okey. Lepas tu Alhamdulillah setiap hari parcel datang. Ni masuk contoh. Ini contoh Julai. Kita tengok 28 Julai. Kita tengok macam ni 28 Julai ni order penuh masuk. Tengok 2017. Ini 2017 order masuk banyak. Order banyak masuk. Best kan? Nampak tak? Mula-mula anda pun macam tu juga. Kita struggle dulu. Struggle jadi dropship dulu setahun. Struggle buat ni. Lepas kita jumpa clue dia. Kita jumpa di mana rezeki kita. Baru kita upgrade jadi dropship. Kita upgrade jadi agent dan kita upgrade jadi stokis. Kalau ada duit lebih, terus jadi stokis. Macam tu. Okay. So, Alhamdulillah. Pasal setiap hari. Post Malaysia sampai berguna-guna sehari. Ni stok. Ni kita restock lagi. Banyak. Okay. Dan Alhamdulillah 2018, saya berhenti kerja. Sebab saya nampak benda ni boleh pergi jauh. Okay. Sebut kerja. Inilah teammate saya dulu. Ramai-ramai. Okay. Saya kat mana? Itu saya. Pakai kopiah putih. Macam ustaz kan? Bukan ustaz pun. Baru nak start. Okay. Lepas tu Alhamdulillah kami dah pindah rumah. Daripada rumah flat. Sekarang duduk. Dekat saya 7. Okay. Yang mana kami tak sangka kami boleh duduk rumah 2 tingkat. Anak baru 2. Dan kami dapat bayar. Kami sewa kat sini. Rumah tu kami beli. Rumah yang Puchong tu. Rumah flat tu kami beli. Tapi boleh dah 3 tahun duduk kat sini, tak ada masalah nak bayar bulan-bulan. Harga rumah ni campur dengan harga kereta, harga sekarang saya pun dah beli kereta baru. Campur dua ni dah sama dengan gaji telekom dulu. Gaji telekom tapi dah sama dengan harga sewa rumah dengan harga kereta. Saya cakaplah, rumah ni saya sewa RM2,000 sebulan. Kereta kami dah tukar kereta, saya tak ada kat sini. Dah tukar kereta Innova baru tu. RM1,600 sebulan. So RM3,500 macam tu sebulan. Sama macam gaji saya dekat telekom. So bayangkan kalau saya masih lagi bekerja dekat telekom, saya tak buat bisnes, saya tak cuba untuk ada big wise, saya tak cuba ada untuk macam berubah, saya masih lagi duduk dekat Puchong sekarang. 5 tahun lepas saya masih lagi duduk kat sana. Kalau saya tak berubah, sebab saya beli rumah kat sana, faham tak? Saya masih lagi duduk rumah flat. Tapi Alhamdulillah berkat daripada isteri pun rajin, buat bisnes, saya pun join sekali apa semua, dan kami buat bersama-sama, Alhamdulillah Allah bagi lebih. Okay, ini kereta lama ni. Memang nostalgia kereta ni. Lepas tu kami jadi HQ. 2018 saya dah berhenti kerja dan kami jadi HQ, di mana kami take over bisnes car tu. Kami jadi HQ, di mana kami provide baju renang muslimah, bikini version 2 pula. Okey, berguna-guni
Lepas tu ini masa stokis ni, ini stokis. Okey, kami pergi dekat China untuk cari kilang untuk buat. Abang kini ni China. Kita pergi ni, ni hari Jumaat ah, semalam Jumaat kat sana. Okey, ni malam kat China ni antara salah seorang supplier kami lah. Puan Linda nama dia. Lepas tu sampailah Bikini version 2. Tak ada video eh. Tak apa, tak sempat saya nak tunjuk sebab saya ada masa sekejap je ni. Okey. Bikini version 2 sampai satu trailer sampai. Trailer ni satu container kecil. Separuh container 5000 pieces. Okey, 5000 penuh satu container Bikini version 2. 5000 pieces. Okey, dan ini stok nak post ni. Nak post. Lepas tu ini team saya, kita orang dah growing dah daripada buat kat rumah. Lepas tu pindah masuk office, buat kat office pula. Okay, so 2017 yang saya tengah bercakap sekarang ni, inilah rumah yang saya duduk sekarang. Yang mana saya nak cakap, kenapa saya nak cakap ni, sebab saya nak anda semua kena ada benda ni dan kena buat, kena berjaya. Sebelah ni, ni jintel. Ni jintel, kursi urut. Saya memang nak beli, saya beli cash RM16,000. Saya bukan nak riak, tapi saya nak anda dapat benda sama. Buat benda sama. Jangan tunggu esok. Sekarang. Sekarang belajar kan. Daripada belajar, lepas ni anda kena buat yang terbaik. Belajar. Saya ni saya beritahu supaya anda nampak, okey, aku mula-mula jadi dropship tak apa. Aku nak buat dropship dulu. Aku nak belajar teknik-teknik yang saya akan ajar lepas ni. Belajar lepas tu kita terus upgrade jadi agent ataupun stokis. Lepas tu nanti HQ. Faham tak? Kena belajar. Okey. So beli-beli ni jintel. Saya beli cash RM16,000. Dia harga RM25. Kalau beli cash RM16,000. Saya beli cash terus. So best, memang best. Duduk memang macam duduk ni UFO lah. Dia panggil Jintel D-Space. UFO lah senang. Dia macam tu. Macam tu. Okay. So inilah rumah yang saya duduk sekarang. Yang mana anda pun kena ada macam ni juga. Dan saya insyaAllah akan pindah pula rumah yang, okay, saya kena cakap sebab saya nak anda ada semangat. Rumah yang harga 2-3 juta. Sekarang dalam perancangan untuk beli. Untuk beli. Jadi nak cakap kat sini, kena ada. So bayangkan saya berhenti kerja 2018, sekarang 2020, 2 tahun, tapi dah nampak nak ada rumah pula. Okay, anda pun boleh. Malahan anda lebih lagi bila akan dapat. Okay, tak nak cerita panjang, banyak sangat cakap kan. Okay, saya ni kalau bercakap memang panjang. Saya janji sejam. InsyaAllah sejam je. Okay. Lepas tu 2019, saya mulai. Okay, oleh kerana ramai orang nak belajar, macam mana kau jadi dropship, jadi stokis, lepas jadi HQ, tolong ajar. Okay, siapa nak ajar? Ajar-ajar, Alhamdulillah. Ramai orang yang dapat buat assist. Contoh macam tiba-tiba akak ni. Okay, korang boleh post video ni. Boleh post je, tengok je testimoni. Saya tak nak panjangkan. Okay, tengok testimoni. Tengok kat sini testimoni. Boleh post video sekejap. Lepas tu tengok balik. Tengok balik testimoni macam mana. Okay. Ini student-student saya lah. Yang mana dah belajar daripada saya lah. Okay. Okay, dan saya juga ada mengajar juga offline. So, siapa yang nak belajar lebih kan? Okay, ini dekat Setia Alam, dekat ofis saya. Setia Alam, ini dekat Kelantan. Ini dekat Terengganu. Ini dekat Pahang. Ini dekat Pahang juga, JKR Pahang dipanggil saya. Ini dekat, tak saya, ini Bangi. Ini Johor. Betul, Johor. Ini Melaka. Ini apa ni, Negeri Sembilan. Ini Negeri Sembilan. Lepas tu saya pun buat juga grup apa ni, orang yang dah join berwasa ialah. Okey, semua tengok tanpa FB ad apa semua, dia masuk macam betul-betul. Alhamdulillah. Korang boleh post video ni untuk tengok testimoni. Okey. Tiba-tiba dapat 10,000 apa semua kan. Semua ni di bawah saya yang mengajar, lebih 500 testimoni. Yang mana yang dah join di bawah saya lah. Masya-Allah, subhanallah, itu bukan daripada Allah Taala lah. Okay, dan saya nak bantu ramai lagi orang. Sebab tu saya bagi kelas ni free. Okay. So saya tak nak panjangkan. Korang boleh post, boleh baca sendiri testimoni. Okay, dan saya keluarkan produk saya, itu Zero to Hero. Di mana saya ajar fasa 1 hingga fasa 7. Fast Rate Sales ni, kalau korang belajar, korang akan dapat belajar pasal aura produk. Di mana aura produk saya akan ajar juga free. Padahal sepatutnya berbayar. Tapi tak apa, saya bagi aura produk. Ras, Wakok, saya kiri, saya kanan, Afifah, banyak lagi. So belajar juga WhatsApp marketing, belajar Instagram marketing, Facebook marketing, Facebook ad marketing, Shopee ad marketing, juga macam mana nak buat website. Saya ajar detail gila, saya ajar. Okay, semuanya lebih 100 video. Ini produk saya lah. Okay. Lepas tu ramai orang yang alhamdulillah daripada produk ni, lebih 500 lah cakap. Okay, banyak testimoni, nanti korang boleh tengok balik lah.
Boleh tengok balik. Boleh pause balik. Okay. So 2020, apa yang saya buat? Saya buat produk digital. Itu saya mengajar orang apa semua. Saya bergabung dengan Sifu di Amiru. Oh, saya lupa nak letak. Sorry Sifu, lupa nak letak gambar Sifu kat sini. Sebab kalut buat slide. Okay, dan sepanjang kami bergabung daripada bulan 2 sehingga bulan 10. Sekarang bulan 10, 8 bulan kami dapat jendek RM550,000. Dan lebih sebenarnya, saya lupa nak screenshot yang satu lagi, iaitu RM160,000 saya rasa. So gabung lebih kurang 700, dekat 800,000, dekat sejuta lah kira. Alhamdulillah. Okay, dan ini produk saya. Ada dua, saya dua je produk. Lepas tu bergabung dengan Sifu Amiro, banyak lagi produk lah. Okay, di targeting booster sebelah kanan ni, ini produk kalau korang nak belajar FB ad, korang nak buat retargeting kan, yang teknik-teknik saka orang panggil tu. Betul lah tu, ni saka kan. Okay, so what is next? Apa plan saya? Apa plan next? Okay, sebab saya dah alhamdulillah dah bantu, sekarang ni saya nak betul-betul, saya nak guide sebenarnya. Saya nak guide berapa? 1,000 orang. Saya nak lahirkan 1,000 orang dropship yang mana yang konsisten dapat untung bersih sebulan RM1,000. Itu aim saya. Saya nak guide 1,000 orang. So di mana anda dengar ni, anda salah seorang. Haraplah anda dapat 1,000 sebulan. Sebab apa? Sebab nanti daripada 1,000 orang tu, saya nak guide pula menjadi 100 orang agent yang konsisten dapat untung bersih sebulan RM10,000. InsyaAllah. Saya cuba janji diri saya. Saya tak nak janji dengan anda tau. Saya janji dengan diri saya yang saya nak buat benda ni. Kalau saya janji dengan anda, itu dah jadi janji. Tapi saya nak janji dengan diri saya yang aku nak cari 1,000 orang dropship. Aku nak guide dia supaya dia dapat konsisten dapat 1,000 sebulan. Dan juga daripada 1,000 agent tu, daripada 1,000 dropship tu, aku nak convert kepada 100 agent untuk bantu dia konsisten dapat RM10,000 sebulan bersih. Sebab aku dah dapat, so aku tak nak orang lain tak dapat. Nak juga bantu anda dekat luar sana untuk dapat benda sama. Okay, so tak nak cerita panjang-panjang gila, kita teruskan. Macam mana? Sekejap. Okay, jom belajar. Macam mana nak generate untung bersih sebulan RM1,000 hanya dengan dropship. Jom belajar. Sekarang dah tahu dah. Dah faham. Saya buat apa kan? Saya buat bisnes apa? Saya mengajar apa? Dan sekarang ni macam mana saya daripada 2016 sehingga 2020. Sama juga dengan anda, kita start dengan 2020. Make sure 2015 nanti anda dah jadi orang yang power. Anda dah boleh beli rumah 1 juta, 2 juta dengan cash. Boleh beli kereta dengan cash pula lepas ni. Okay, so nak supaya anda boleh buat benda sama. Okay, jom kita belajar macam mana kita nak generate untung. Boleh eh? InsyaAllah. Okay, kita belajar. Tapi sebelum kita buat dropship ni, kita kena semak dahulu. Sekejap saya nak kecikkan. Dia tak nampak ni. Kecikkan sikit. Okay, kita kena semak dahulu produk apa yang kita nak niagakan. Macam saya contoh sekarang ni, saya pegang produk Apercard. Contoh, okay, ini produk yang saya nak start balik. Dulu saya dah start, tapi saya hold. Saya fokus dekat produk digital. Sekarang saya 2020 ni, bulan 10 ni, saya nak start balik. Saya nak start balik dengan produk Apercard. Okay, insyaAllah. Okay, jadi jom sama dulu, untung berapa sebenarnya? Okay, jika anda sekarang dropship kan, kebanyakannya bisnes memang dropship lah yang dengar saya punya voice note kan. Dan saya dah tanya dah anda dalam WhatsApp, saya tanya buat bisnes apa, dropship apa kan. Jadi berapa untung? Fikir, kalau kita nak untung, kalau kita nak 1,000 cepat, kita kena untung besar. Kalau kita dropship, kalau untung RM1, saya pernah untung RM1, RM2 tau. Sakit. Saya pernah untung RM5, sakit. Saya pernah untung RM10, sakit. Tapi kalau RM10 okey lah. Tapi kalau dapat untung lebih daripada RM10, best. RM20, best. Saya pernah dengar dropship paling tinggi RM20 lah. Dropship. So dapat je produk RM20, cuba try jual. Senang, sedap, sebab dia convert besar. Untung berapa? Cuba semak dulu. Cuba anda fikir berapa sebenarnya untung untuk satu produk yang anda jual. Okay. Yang kedua, repeat ke tak? Ada tak customer yang anda dah buat jual ni repeat ke tak? Kalau tak repeat, anda kena fikir balik. Sebab apa? Kita nak jual produk yang repeat. Makin repeat, makin best jual. Contoh macam ni. Untung berapa? Okay, yang ni Apple Card ni, untung dia, saya besarkan lah, takut tak nampak. Okay. Untuk Apple Card ni, untung dia RM19 dropship. Besar lah. Kita paling senang kira RM20 lah, senang kira. RM20 untuk satu kotak ni. RM20. Yang mana ia sangat repeatable. Orang akan repeat sebulan dua kotak. So kalau dua kotak, anda dah untung RM40. RM40, okay, tolak RM2 lah, RM38. Saya kira-kira RM20 lah, senang eh. Okay, satu kotak dropship untung RM20. Dan dia repeatable. Standard orang akan ambil dua kotak sebulan. Sebab apa? Satu, dia ada dalam ni, dia ada satu sachet. Saya boleh buka ni.
Kenapa saya suka ni? Sebab dia produk kurus. Saya pun jangan saya pakai gigi boleh tak? Sorry tau. Pakai gigi. Susah nak buka. Okay. Macam cerita, saya dulu, okay, saya dulu pernah gemuk. Lepas tu saya amalkan air bekal. Alhamdulillah, laju gila turun 70 sampai 75 saya rasa. Lepas tu saya, dalam saya tak amal, dah berapa bulan, dah dekat setahun saya rasa, saya naik balik 84. Sekarang alhamdulillah 78 dalam masa berapa hari je. Sebab tu kita kan, kita kena minum sendiri produk ni baru best kita nak jual. Nanti saya sebut juga. Dan benda repeat tau, repeat. Kenapa repeat? Sebab kalau kita nak jual produk, make sure kalau benda tu repeat, kita best lah. Sebab kalau kita dah ada 100 orang customer kan, dropship, nak cari satu customer bukan senang, susah. Okay, tapi ada caranya. Nanti saya beritahu macam mana nak ni. So, apabila dah ada satu customer, takkan kita nak cari customer baru pula? Sebab tu kita kena cari produk yang repeat. Repeat, baru best kita nak jual. So, bayangkan kalau seorang customer dapat repeat 2 kotak, RM40 untung. Yang ni. So, kalau kita ada 100, RM40 dah ada. RM4,000 lah kita dapat. Settle. Profit, settle. RM4,000, settle. Kita tak perlu nak cari orang baru. Faham tak? Sebab tu pentingnya, anda untuk cari produk yang untung besar, dan juga yang kedua, produk tu repeatable. Repeat, make sure kena repeat. Kalau contoh tudung, repeat kan? Orang selalu beli tudung, jual tudung. Kalau contoh produk makanan memang repeat. Tapi kalau produk, okay, saya sarankan jangan jual, kalau boleh, jangan elakkan jual produk lelaki. Sebab produk lelaki ni tak repeat. Melainkan vape. Tapi saya tak nak jual produk yang macam tu. Vape apa semua memang repeat dah. Tapi produk lelaki itu je, lelaki ni dia tak membeli. Kita kena jual produk perempuan. Kalau produk perempuan, senang untuk repeat dan untung besar, dan juga mereka ni kuat membeli. Okay, anda yang dengar, kalau perempuan memang betul. Setuju kan? Okay. Jom kita pergi next slide. Okay. Oi, saya kena lajukan lagi ni. Speed. Banyak slide. Serius. Okay. Yang seterusnya adalah, senang tak nak jual? Fikir balik. Senang tak aku nak jual produk ni? Kalau senang jual, boleh. Tak ada masalah. Dia 3 tadi kan? Untung berapa? Repeat, senang jual. Kalau contoh, senang jual tapi untung sikit, penat. Sebab anda nak submit order, anda nak close sale, penat. Memang penat bang. Sangat penat bang. Lepas tu tak repeat pula. Dia senang jual tapi dia tak repeat. Ui, sakit. Sebab tu 3 ni macam mana? Untung berapa? Repeat tak, senang tak? Sebab tu kalau ni saya cakap senang jual. Kenapa? Sebab dia repeat. Dia banyak testimoni. Dan juga kita nak pakai teknik di ke bawah ni. Teknik traffic free. Yang ni memang tenganga korang dengar. Okay, insyaAllah. Jadi senang jual tak? Cuba tengok, cuba semak balik produk. Okay, yang keempat apa dia? Kita guna ke tak? Ini ramai orang dropship ni. Kita nak berjaya tapi kita tak beli pun produk tu. Macam mana kita nak berjaya? Sebab kita tak merasai produk tu macam mana. So macam mana kita nak explain kepada customer? Faham tak? Jadi kita kena rasa. Okay, siapa-siapa yang nak join dropship bawah saya, saya wajib ke korang beli satu. Kenapa kena beli? Sebab korang kena guna. Korang kena rasa. Korang rasa macam, betul lah produk ni kuruskan aku. Kalau korang dah kurus, tak apa. Beli, bagi dekat orang lain pakai. Tapi kena beli. Kena rasa macam ni. Tapi kebanyakan, susah nak jumpa orang kurus. Kebanyakannya orang gemuk. Bukan kurus. Gemuk tu nanti marah pula. Okay, tak kurus. Kurang kurus. Nanti cakap gemuk, nanti susah pula. Orang yang banyak, banyak lemak. Saya tak cakap gemuk kan, saya cakap banyak lemak. Okay. Yang ni untung besar, yang ni repeatable, yang ni senang jual, dan yang ni adalah kita kena guna. Okay, saya tak nak panjangkan. Cari produk anda, fikir. Sekarang ni tengok berapa orang yang tengah tengok saya punya video saya ni, berapa orang yang ada produk sekarang. Kalau anda ada produk sekarang, cuba pegang produk tu. Cuba tanya, untung dia berapa, repeat ke tak, senang tak untuk jual, dan anda pegang tak? Of course lah, kalau kita guna, kalau ada dekat tangan, confirm anda akan guna. Okay, kenapa saya cakap kita kena guna? Sebabnya adalah, lepas ni saya akan cakap. Kenapa kita kena beli produk? Kita kena rasa sendiri. Kenapa? Nanti saya cakap. Okay, jom kita buat kiraan-kiraan. Okay, tadi dah belajar kan? Kat sini, dah tahu dah. Anda boleh screenshot. Okay, tu dia dalam buku apa semua kan? Okay, jom kita kira-kira. Untuk dapatkan 1,000 sebulan, macam mana kira-kiranya? Jika anda untung RM5 satu produk, anda kena jual 200 unit tau sebulan. Banyak.
200 unit sebulan. Ya Allah, macam mana aku nak cecah 200 unit eh? Dan anda sehari kena cecah apa? 6.6 unit. 7 lah, 7 unit senang. Ataupun 6 unit senang. 6 unit anda perlukan untuk dapat 1000 sebulan profit. Penat dapat 1000 tapi 200 unit. Seperti saya cakap, janganlah untung kecil, kena untung besar. Kita tengok pula. Kalau untung RM10 macam mana? Kalau untung RM10, RM100 at least okey dah. Tadi 200 unit kan, ni RM1 separuh. Lega dah sikit. Saya dulu jual baju RM20 untung. Sebab tu sedap. RM50,000 saya punya apa ni, saya punya sales. Bukan profit lah, sales. Dropship berapa je, berapa persen je kan. Okay. Sehari 3 unit. Nampak dia dah. Tadi 6 unit kan, ini 3 unit. So dia lagi rendah, lagi rasa senang untuk close. Betul tak? Okay, kira-kira lagi. Kalau RM15 berapa? RM67. Sorry, 67 unit. Maknanya dia makin kecil. Oh, maknanya aku hanya 67 unit settle. Maknanya sehari 2 unit je. 2 unit je sehari settle. Macam tadi 200 banyak ni bang. 200 unit ni kalau RM5. Bayangkanlah kalau produk untuk RM5 je. Penat. Tak berbaloi untuk korang buat benda ni. Okay. Lepas tu, kalau RM20, contoh macam ni. RM20, 50 unit dia. Maksudnya lebih kurang sehari 1 unit je. Ada yang sehari 1 unit, kadang-kadang 2 unit. Macam tu kan, sebab dia 1.6. Kita ambil 1 hari, 1 unit je. So bayangkan, tak perlu anda nak macam gila-gila punya buat kat sini sebab untung kecil, anda kena berpindah. Cari yang untung besar. Nak join dropship buat saya? Buat produk, guna produk sendiri. Make sure produk yang tadi menepati 4-4 ni, dan juga make sure untung besar. Barulah anda dapat untung 1000 sebulan tu senang je profit. Kalau anda rasa macam, macam mana aku nak dapat 1000 sebulan sedangkan untung aku RM5? Memanglah. Sebab 200 unit tau sehari, penat. Macam mana aku nak dapat benda? So cari produk yang untung dia besar. Dan dia menepati saya cakap tadi, okay? Untung besar, repeatable, senang nak jual, kita pakai ke tak? Okay, jom kita pergi next. Awalah produk. Kenapa saya tanya, kenapa kita guna ketak? Kenapa kita guna ketak? Sebab aura produk. Saya cerita ni, saya nak buka mata minda. Aura produk ni, modul ni ada di dalam Zero to Hero. Yang mana Zero to Hero tadi, saya jual 150. Tapi anda belajar free je. Okay. Aura produk ni, senang-senang macam ni. Dalam produk kita ni, okay, saya besarkanlah aura produk ni, dia best nak cerita ni. Sebab dia daripada hati, from heart. Okay, aura produk ni. Okay. Kita tengok produk kita ni, kita nampak apa? Adakah kita nampak seketul produk macam ni? Ataupun daripada hati? Ya Allah, inilah. Ni dia, jom. Saya pergi next slide. Silap tekan. Okay. Jadi, jom kita pergi next slide. Aura produk adalah sayang macam anak. Okay, ingat eh? Clue dia, sayang macam anak. Okay, macam ni. Macam mana anda dapat anak itu cerita lain. Macam mana dapat anak? Ku ajar soalan ni. Itu pandai-pandai sendirilah macam mana dapat anak ai. Alhamdulillah soalan dia kan. Sorrylah. Saya tengah speeding. Saya nak habiskan cepat-cepat ni, saya tengah speed. Jadi saya macam kena kalahlah. Okey. Sayang macam anak. Oh, kacau betul. Kita serius dia buat lawak. Macam mana nak dapat anak kan? Aduh. Kacau. Okey, kacau bila. Okey. Kalau anda dah ada anak, dah dapat anak kan, apa yang anda buat pasal anak anda? Anda akan peluk dia, anda akan belai dia, anda akan jaga gila-gila. So produk macam mana? Saya tanya sikit, produk sekarang, cuba tunjuk produk. Saya confirm ramai dropship tak ada produk. Tak pegang produk yang dia jual. Tak ada, kenapa? Sebab tak sayang produk. Kalau tak sayang produk, macam mana produk ni nak pergi jauh? Sama juga anak, kalau kita sayang dia, kita tatan dia, kita peluk dia, anak macam mana? Mesti dia akan happy dengan kita. Mesti lah ni. Sebab kipas ada. Okay. Mesti dia akan happy dengan kita, mesti dia akan rindu kita, mesti dia akan rasa macam sayang dekat kita, betul tak? Cuba bayangkan kalau anak ni duduk kat mana? Duduk dekat kampung, anda duduk sini. Apa yang anda boleh buat? Anda boleh tengok gambar dia je. So tak ada, dia tak ada feel. Beza gambar dengan pegang peluk dia, beza cium dia. Saya gomo baby comel kan, baby baru Aiman tu 3 bulan. Gomo gomo dia gelak-gelak apa semua kan. Sama juga dengan produk ni. Sebab tu saya kena sayang produk ni. Sebab apa? Sebab apa kena sayang? Sebabnya
Meh. Sebabnya, jap. Yang kedua adalah produk dapat bantu family susah. Saya nak cerita sikit. Okay, ingat, yang pertama saya macam anak. Yang kedua, produk-produk ni kita pegang ni dapat bantu family anda, dapat bantu kita yang tengah susah sekarang ni. Ha, saya pun tengah susah sekarang ni kan. Ha. Jadi macam mana nak bantu? Sayanglah macam mana. Bayangkan, okey. Bayangkan anda pegang produk ni dan anda bayangkan, ya Allah, produk inilah yang dapat settlekan hutang aku, ya Allah. Best tak? Best tak rasa macam tu? Ya Allah, kalau boleh dengan nangis-nangis, ya Allah, sebab produk inilah aku akan berjaya nanti, ya Allah. Ya Allah, sebab produk inilah aku nak bantu ramai lagi orang susah, ya Allah. Ya Allah, sebab produk inilah aku nak keluarkan masalah kemiskinan dalam family aku, ya Allah. Ya Allah, sebab produk inilah aku nak bawa mak ayah aku pergi haji, ya Allah. Ya Allah, sebab produk inilah aku nak bawa mak ayah aku pergi umrah, ya Allah. Bayangkan, jika anda pegang produk ni, anda rasa macam mana? Rasa best, rasa terharu, rasa macam, weh, ini daripada hati, from our heart. This is our aura product. Saya ajar dalam Zero to Hero, cuba anda buat produk sekarang, anda tengok sale anda akan naik. Cuba anda buat. InsyaAllah, ini semua dengan izin Ta'ala. Kenapa? Sebab Allah dah cakap, lebih kurang, saya bukan ustaz, saya tak pandai juga. Jika kamu bersyukur, maka aku tambah lagi nikmat ke atas kamu. Jika anda bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat ke atas anda. Ingat. So, kita bersyukur, kita pegang. Terima kasih Allah, engkau bagi aku produk ni. Produk inilah yang dapat bagi aku settlekan masalah aku. Produk inilah yang dapat settlekan masalah nak hantar apa anak pergi belajar. Produk inilah yang dapat settlekan masalah hutang aku. Produk ini dapat bawa mak ayah aku pergi umrah. Kena ada benda tu. Kalau anda tidak ada produk, saya nak nangis kalau sebut benda-benda yang daripada hati, from heart ni. Sebab di hati ke hati memang rasa nak menangis lah. Sebab tu kalau saya cerita ni daripada hati ke hati, saya terasa saya macam okay, saya terasa macam tu. Sebab macam saya produk Zero to Hero memang daripada from our heart, daripada hati saya buat. Sebab tu alhamdulillah dah lebih 3,000 orang yang dah join Zero to Hero. Harga RM160 produk tu, produk digital tu. Okay, tapi yang ni saya nak semua pegang produk masing-masing. Fikir, ya Allah, fikir macam ini dapat settlekan hidup kita. Faham? Okay, saya nak lajukan lagi, nak speeding. Saya dah lewat dah ni. Okay, yang seterusnya, aura produk, apa dia? Selalu bercakap dengannya. Kena bercakap. Ini bukan ada cakap ini khurafat. Bukan. Okay, saya nak cakap contoh-contohlah. Mana phone saya? Oh, phone saya tengah rekod sekarang. Okay, pernah tak anda pegai tengah tengok phone ni, tiba-tiba tengok iklan, handphone baru lah aku nak beli lah, tiba-tiba handphone rosak. Pernah tak anda bawa kereta, kan duduk cakap, best lah kereta tu, nanti aku beli, tiba-tiba esok kereta rosak. Pernah tak anda tengah buka laptop ni, ini laptop ni slow lah, tengok laptop baru, rasa nak beli laptop, tiba-tiba laptop rosak. Benda tu anda percaya benda tu, percaya tak? Jangan cakap ni tak elok, nanti dia mengaju. Anda percaya benda negatif tu. Tapi kenapa anda tak percaya tentang benda positif? Benda positif, contohnya, Masya Allah, produk ni, ya Allah, kita sama-sama buat bisnes . Sebab nanti, kita cari customer tau. Nanti, ramai customer dekat luar sana, dia gemuk, tak nak guna perkataan gemuk kan. Dia kurang kurus, dia banyak lemak. Siang kat dia, jom kita bantu dia. Okay, aura produk dia macam ni. Apabila kita bercakap dengan dia, Insya Allah, dengan izin Allah Ta'ala, semuanya dengan izin Allah Ta'ala, bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Okey, dia ada aura-aura dia. Okey. Kalau korang nak anggap benda ni syirik, dan tak pi. Sebab saya cakap benda ni bukan syirik. Okey, kalau anda nak ada orang cakap saya ni ajar benda tak apa-apa. Okey. Sama juga macam kalau anda berzikir, anda cakap berzikir kan, anda pegang tu, ada pakai ni, ridak. Ridak. Ridak tu daripada Mekah anda beli. Dan dah anda dah nomor dekat Kaabah contoh. So anda dah rasa aura tu, aura dia. Faham tak? Aura, ridak. Anda pakai ridak tu kan, kain yang orang letak kat sini kan. Contoh kan. So aura tu macam mana? Kalau kita berzikir kan, kita berzikir. Zikir kita tu, nur zikir tu, dia akan meresap ke dalam baju pakaian kita. Sebab tu kalau kita tengok ulama kan, sejuknya tengok, bestnya tengok. Sebab apa? Muka dia sucinya, sejuknya. Hati tengok, lembutnya hati dia. Sebab aura dia, aura zikir dia, aura mengaji dia, aura dia bantu orang. Sama juga dengan produk, aura dia. Jadi kalau anda jaga betul-betul elok-elok, okey. Jaga betul elok-elok, dia akan jadi macam mana? Okey, mai. Panjang pula saya cakap. Tak apalah, panjang-panjang sikit boleh tak? Sorry tak, panjang sikit. Okey.
kalau anda bercakap dengan dia, insya-Allah dengan Allah Taala, dia ni pelik sikit ilmu ni. Dia akan cari customer untuk kita. Cari customer untuk kita. Sebab apa? Bukan dialah, Allah lah cari. Tapi nak cakapnya, ini caralah, cara dia. Okey. Kita jaga elok-elok dia, jaga elok-elok, kita letak elok-elok. Okey, ini banyak testimoni. Antaranya seterus saya di WhatsApp saya, dia menangis, cakap dulu lepas dia belajar sebelum dia belajar aura produk daripada saya, dia cakap apa? Dia pakai letak aje. Apa ni produk dia, tak apa-apa dia letak. Kadang-kadang dia letak dekat dashboard produk dia, kaki dia ataupun kaki dia kat bawah kan. Produk dia duduk dekat kaki. Dia tak jaga produk dia. Tapi lepas dia belajar ada produk, dia simpan betul-betul, dia ambil produk, dia belai betul-betul, dia letak tepi. Tiba-tiba dia terkejut, orang order. Tiba-tiba orang order. Dia macam mana? Kenapa tak? Sebab apa? Allah suka kalau kita jaga produk tu, tak? Allah suka kalau kita jaga anak kita. This is anak kita lah. Allah suka kita jaga nikmat yang Allah kasihkan. Allah kasih nikmat, kita jaga nikmat tu, dan Allah akan kasih lebih lagi nikmat. Betul tak? Sama juga dengan kereta. Kita jaga kereta, Allah akan kasih kereta lebih lagi. Ni kalau ada kereta pun tak jaga, macam mana nak ada lebih kan? Okay. Satu. Yang kedua, bercakap lah. Okay. Yang ketiga, sorry. Selalu bercakap dengannya. Saya harap anda faham. Bercakap dengannya. Okay. Ada pula testimoni saya, testimoni student saya. Dia jual baju Melayu. Ini Coach D. Coach Eddie. Eddie Omar nama dia. Dia cakap, lepas dia belajar aura produk ni, dia buat apa? Dia pergi dekat stok-stok lama. Stok-stok lama dia. Dia bawa keluar semua stok-stok di bawah katil dia. Dia bercakap, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ni produk aku dah lama dah. Aku sayang produk ni, ya Allah. Aku dah lama dah tak ada orang nak beli. Okay, lepas tu, contoh nama baju tu, baju Melayu Crystal contoh. Baju Melayu Crystal. Apa ni? Jomlah kita cari-cari customer sama-sama. Okay, dengan izin Allah Ta'ala, nanti kita akan dapat customer. Kita dapat bantu dia. Setengah jam kemudian orang WhatsApp dia, kau jual lagi tak baju ni? Terkejut dia, menangis dia. Kalau tak percaya, insyaAllah ini semua dengan izin Ta'ala. Anda tu post sekejap video ni, post sekejap. Kita ada banyak lagi nak belajar ni, post sekejap. Ambil produk anda yang duduk di bawah katil, sebut nama dia. Macam saya ni Apple Card. Bismillahirrahmanirrahim, Apple Card. Kita ni dah banyak bantu orang, kita nak bantu ramai lagi orang. Mereka kesian kat dia, mereka tu kurang kurus. Mereka tu banyak lebih lemak. Tak nak cakap gemuk, nanti terasa. Macam tu. Mereka tu kurang diet. Mereka tu kurang kuat makan. Maksudnya kuat makan lah. Faham tak? Jadi jomlah kita bantu mereka untuk kurangkan makan, untuk kurus, untuk kurangkan lemak. Macam tu. InsyaAllah dengan izin Allah, anda tengok ada hasilnya. Cuba try. Tak percaya, cuba try. InsyaAllah semuanya dengan izin Allah. Ingat, semuanya buat daripada hati. Jangan macam ni, produk ini apa cup dia kurus, iya ke? Macam susah nak kurus, iya ke? Iya ke tak boleh? Kita kena percaya daripada from our heart. Kita percaya daripada diri kita, produk ni boleh bantu orang. InsyaAllah dengan Allah Ta'ala, dia akan dapat bantu orang. Cuba try, insyaAllah. Cuba pause sekejap video ni, sambung balik. Sebab kita nak belajar banyak lagi benda. Okay. Yang seterusnya adalah doa hati. Banyak lagi, masyaAllah, sempat ketak ni. Okay. Doa hati perbuatan kena jaga. Maksudnya kalau kita nak buat aura produk ni, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, hati kena jaga, perbuatan pun kena jaga, adab pun kena jaga. Letak betul-betul bismillahirrahmanirrahim, cium. Quran macam mana Quran kita baca? Kan kita cium dia, letak tepi kan? Kita sayang Quran. Tak ada kita baca Quran, letak, tak tahu boleh. Berdosa. Faham tak? Okay, ni macam bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nak sangat bantu. Ini daripada form heart, from our heart. Tutup mata, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nak bantu ramai lagi Allah. Macam okay, contoh saya pula. Saya memang, isteri saya dia dengan customer. Okay, saya ni dengan dropship, saya ni dengan agent. So apa saya buat macam ni? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nak bantu. Ini from heart, ya, from heart. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku nak bantu 1,000 orang dropship di bawah aku. Aku nak guide gila-gila dia bermula pada hari ni, ya Allah. Aku nak supaya dia dapat RM1,000 sebulan profit, ya Allah. Semoga dia dapat settlekan hutang dia, ya Allah. Semoga dia dapat tunaikan janji dia pergi bawa mak ayah dia pergi umrah. Semoga dia dapat selesaikan masalah dia. Semoga dia dapat settlekan banyak masalah dia dengan produk ini, ya Allah. Saya kalau daripada hati, kan, saya kalau daripada hati memang menangis. Sebab saya nak bantu 1,000 orang dropship. Ramai orang IPM saya buat produk ni tak jadi, buat tu tak jadi, beli produk ni buat apa tak jadi, semua tak jadi. Jadi saya nak bantu, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Kena bantu 100 orang, 1,000 orang, ya Allah, dropship untuk dapat RM1,000. So kalau 1,000 orang, kan,
dapat RM100 dah sejuta. Berapa saya punya pahala? Kira pahala saya banyak mana. Ini memang cuba korang buat. Cuba anda buat dekat produk anda, confirm anda menangis. Cuba buat. Buat betul-betul from your heart, confirm menangis. Dalam ni ada lagi. Ini saya cakap sekejap je. Aura produk pun saya cerita sejam tau. Dalam Zero to Hero. Pasal Rush pun sejam, pasal Warcop pun sejam. Banyak. Saya terlalu nak cerita dekat sini. Tak sempat masa, tak sempat. Okay, pergilah. Tak nak nanti saya ni kalau cakap from heart memang memang menangis. Tak nak menangis. Malu weh, malu weh. Okay, jom kita belajar. Jom kita belajar. Kita dah faham. Okay, yang mana anda dah faham. Yang pertama tadi, anda faham produk anda macam mana. Okay, kiraan dia macam mana. Faham dah? Okay, aura produk anda faham dah. Okay, aku nak buat ini. Yang seterusnya, macam mana kita nak jual? Macam mana kita nak tarik traffic free? Macam mana kita nak ramai customer order kita? Ini kita nak. Ini kita nak. Ini kita nak belajar macam mana. Kita dah faham kan? Okay, cara macam ni. Okay, yang pertama, okay, bagi produk free. Kita bagi ebook free. Kita bagi sample free. Kita bagi coaching free. Kita bagi ilmu free. Dan kita bagi group support. Ini di bawah ni group support lah. Tak nampak. Okay. Group support free. Okay. Contoh macam ni. Okay. Saya dibenarkan oleh HQ. Saya bukan HQ, saya stokis. Saya master stokis. HQ benarkan saya untuk bagi free saya check ni kepada customer untuk try. Untuk try. Jadi, strategi saya macam ni. Okay, anda boleh try juga. Tapi anda kena tanya HQ. HQ benar ke tak? Kalau HQ benarkan, anda boleh buat. Macam saya sendiri, alhamdulillah HQ dah benarkan saya untuk buat. So, saya boleh buat. Cara ni macam ni. Tengok dekat sini, dia ada sample free. Okay. Cara dia, saya cakap dekat dropship. Okay, dropship. Okay, anda semua ada peluang ni. HQ dah benarkan ni. Mungkin sebelum ni memang tak boleh kan? Okay. So, caranya, pergi dekat Facebook group ataupun pergi dekat dekat personal, tulis je. Saya ada 50 secek free. Percuma, saya bagi 50 percuma kepada 50 orang sahaja. Seorang dapat satu je untuk produk kurus. Jika anda ada masalah nak kurus, susah nak kurus, anda try je yang ni. Free je. Okay, so treat dia macam ni. Memang kita kasih free tau. Bukan macam tipu-tipu, tak. Tak, ini kena betul-betul punya. Tapi anda semua sebagai dropship kena tanya HQ lah, HQ bagi ke tak. Okay, macam saya memang saya bagilah. Memang HQ bagi. Okay. So, lepas anda dah bagi benda free, okay, apa yang akan customer buat adalah, okay, anda WhatsApp saya. Maksudnya, anda WhatsApp dropship. Macam tu, customer akan WhatsApp, okay, anda nak tak free saya check? Try je. Kalau jadi, kalau rasa, sebab ramai orang dia cakap, try satu dah turun berat lah. Saya pun tak sampai 2 minggu dah turun 5 kilo. Nampak tak? Okay, cuba bayangkan, dia try satu. Dia keturun, kalau dia terus kelo, memang dia akan cakap, okey lah, aku nak beli lainnya. Ada untung. RM20. Benda ni free. Nampak tak? Ini strategi dia. Kita kasih benda free. Okay. Banyak sebenarnya. Saya tak sempat nak cakap semua ni. Memang banyak gila lagi yang saya. Sebab saya nak, masa saya tak boleh ni. Saya tak boleh lama. Sorry lah. Saya tak lama masa. Ini pun dah dekat 40 minit dah. Saya target sejam je. Sebab banyak saya cakap pasal e-book free, coaching free, ilmu free, group support free. Banyak yang saya nak cakap tapi tak sempat. Saya ambil sampel boleh? Saya minta maaf. Saya ambil sempat sampel je. Okay. Jadi saya ambil contoh ini terus lah. Sorry ya. Sebab saya nak ambil contoh lain, saya tak sempat. Saya ambil contoh yang ni. Okay. Senang. Anda kena relatekan apa yang saya cakap ni kepada produk anda. Okay. Sebab saya ada masa 5 minit lagi. Okay, insyaAllah. Okay. Jadi apabila dia WhatsApp kita, kan dia WhatsApp kita cakap lah, okay, HQ, okay, saya ada, macam ni, anda dropship, anda jangan nampak anda dropship, itu power sebenarnya. Jika anda cakap, saya ni dropship, jangan. Anggap yang anda ni sebagai stokis. Tapi jangan cakap anda stokis, macam HQ, okay. Saya ada 50 secek nak bagi free, nampak tak? Padahal secek tu dekat saya, dekat stokis. Dropship tulis je. Saya ada 50 secek percuma. Nanti saya akan beritahu dalam grup lah. Okay, sekarang dah ada 100 secek. So, Doshi akan buat 100 secek. Okay, 100 secek dah habis. Okay, sekarang ada 50 pula. 50 pula. Nampak tak? Based on HQ lah. Based on saya. Kalau saya cakap ada 50, 50 lah tulis. Which is betul 50. Macam tu. Jangan tipu. Kita tak boleh tipu. Nanti gorak pula. Tipu ni tak boleh. Nanti tak berkat. Tak nak. Kita tak buat benda yang tak berkat. Okay. Lepas tu, bila dia WhatsApp, apa yang dia buat adalah kita start closing macam ni. Okay. Macam ni. Memanglah benda ni free. Tapi ada charge penghantaran. Ada charge penghantaran.
Semenanjung Malaysia RM7, Sabah Sarawak RM10. Ada cas perhantaran. Jadi dia pun cakap, oh ya ke ada cas perhantaran? Betul ada cas perhantaran. Jadi better macam ni. Better awak ambil satu kotak. Sebab apa? Awak dapat free postage. Faham? Better ambil satu kotak. Ataupun kalau awak nak try satu pun boleh. Tapi saya rasa better awak ambil satu kotak. Sebab apa? Ramai banyak testimoni yang ambil satu pun dah puas hati. So anda akan bazir masa. Contoh, kita cakap lah, hari ni hari Jumaat. Saya buat video ni hari Jumaat. Okay, hari ni hari Jumaat. Ataupun senang hari Isnin lah senang. Okay, hari ni hari Isnin. Awak ataupun sorry, hari Jumaat. Okay, hari ni hari Jumaat. Kalau awak nak benda ni, awak submit order, awak bayar kos postage RM7. Contohlah awak dekat Johor kan. Saya dekat, saya setuju. Okay, insyaAllah. Jadi awak kena tunggu hari Jumaat. Saya akan post hari Isnin tau. So awak kena tunggu hari Isnin, hari Selasa. Kemungkinan hari Rabu baru sampai. Itu pun sampai satu secek. So awak dah try satu. Apabila awak dah try satu, awak rasa macam best lah, turun lah, best ni, aku kena tambah lagi ni. So sayang, better awak ambil satu kotak. Satu kotak harga dia sekian. Ini harga dia. Nanti saya beritahu balik. Nanti saya beritahu balik harga dia berapa. Okay. Jadi apabila cakap macam tu, dia rasa macam mana? Yalah betul juga, better aku ambil. Apa cakap? Okay, satu cecek ni berapa? Ada 15. Selalu 15 berapa? Okay, selalunya dia tengah atas body. Ada orang minus 1 dapat tahan 2 hari. Ada orang minus 1 untuk 1 hari. So awak try dulu satu kotak. Kalau turun, awak agak rasa macam, so nak try jugalah. Maksudnya body awak ni satu cecek sehari. So sebulan kena 2 kotak. Macam tu, faham tak? Jadi kita close, kita offer kat dia ni. Kita offer kat dia, kita layan dia. Yang terbaik kita voice note dia. Di mana anda pun kena voice note kat saya. Faham tak? Okay, voice note. Nampak tak flow dia? Okay, jadi voice note sangat power. Kenapa? Orang trust untuk percaya, betul dia ni voice note aku. Memang betul dia ni, bukan tipu punya ni. Selalu kalau scammer, dia takkan voice note punya. Ataupun kalau saya pernah dengar scammer di voice note, tak apa-apa ayat dia. Sebab dia tak nak orang tahu. Tapi kalau kita voice note, kalau kita hantar video, lagi power. Lagi power. Okay, jadi bila kita dah WhatsApp dia, dah apa ni, adalah kita WhatsApp, kita bagi video apa semua kan. Dia rasa, okey lah, saya ambil satu lah, nampak tak? Sebenarnya, yang ni kita kalah. Yang ni kita lost. Yang ni kita tak ada sebenarnya, traffic. Traffic apa? Kalau kita terus menjual, siapa nak produk cruise harga sekian-sekian? Orang tak nak beli. Sebab orang, macam orang tak trust. Tapi, kalau kita tukar konsep, kita nak kasih free. Percuma saja. So, dia jadi macam mana? Jadi, orang rasa macam, best lah. Dia kasih benda free lah. So, bila orang WhatsApp kita, bermulalah drama di mana kita akan tinta, dia pun close. RM20 untung. Nampak? Macam saya cakap tadi, kan? Macam saya cakap tadi, RM20 sehari. Nak sehari je, bang. Macam tadi? Ni. Sehari, anda dapat RM1,000 dah. Sehari je. Takkanlah sehari tak boleh kalau kita nak bagi benda free. Cuba bayangkan kalau sehari dapat close 10, maka anda untung RM10,000. Ini nanti saya akan ajak agent pula. Macam mana nak untung RM10,000 sebulan. Nanti saya ajar pula. Okay. Yang seterusnya, apabila dia dah beli kita, kita simpan. Okay, dalam Zero Tiro saya ajar. Zero Tiro tu saya jual RM150 tu. Saya ajar macam mana nak guna WhatsApp Business. WhatsApp Business, di mana anda boleh buat ni. Anda boleh buat, saya tak tahu dekat sini. Anda boleh buat teknik labeling. Itu powerful, sangat powerful labeling. Anda boleh broadcast apa semua, memang powerful. Saya ada ajar dalam WhatsApp Business, dalam Zero to Hero. Okay, so produk ni repeat, memang repeat. Sebab tak, bila dia repeat, kita akan offer lagi kat dia. Kita akan bagi group siapa lagi, sempena birthday dia ke, kita nak bagi offer ke something ke. Itu nanti. Nampak tak? So flow dia macam tu. Yang penting, yang kita selalu masalah adalah traffic. Kita iklan tak ada orang beli. Kita iklan klik-klik kan, klik-klik je. Orang tak nak like, orang tak nak komen. Tapi kalau kita nak kasih benda free, soalan ni macam ni. Siapa-siapa yang nak free 50 secek ni, sila tulis saya nak. Dan share post ni. Kalau dia share, memang ramai orang akan nak lah. Di mana anda pun sama juga konsep. Kan saya buat kelas ni kan, nampak tak? Kelas ni free. Lepas tu anda pun mulai WhatsApp saya, tak? Faham tak? Saya pun buat note anda. Itu flow dia. Sama, flow yang sama je. Saya buat dekat anda dan anda buat dekat customer. Flow sama je. Siapa-siapa yang nampak apa yang saya cakap ni, dia okay, nampak? Okay, next. Saya tak nak bazir masa. Saya ada lagi 10 minit seperti yang dijanjikan, insyaAllah. Okay, lepas tu kita belajar distribution channel. Okay, kita dah belajar dah. Saya ulang balik. Kita belajar dah produk apa,
Untuk berapa repeat senang jual ke tak, kita guna ke tak. Okey, kita belajar dah kiraan dia berapa sebulan kita, maksudnya masukkan sini kita kena untung besar. Contoh macam ni untung besar RM20 untung besar. Okey. Lepas tu kita belajar ada produk macam saya dah nangis-nangis macam perempuan tadi. Okey, maafkan saya. Okey. Lepas tu kita dah belajar proses traffic. Kalau kita bagi sachet percuma, orang kena. Bagi percuma. Sebab tu kalau kita tengok orang yang bagi kerepek percuma, untuk orang untuk closing sangat senang berbanding orang tu dia tak kasih benda-benda. Nak jual-jual-jual, tapi bagi benda free lagi senang untuk closing. Ha, macam tu standard. Okey. Traffic bagi benda percuma apa semua, lepas tu kita belajar di sebuah channel. Okey, kat sinilah baru anda tahu rupa-rupanya anda banyak tak buat. Okey, apa dia? Jom. Facebook. Okey. Saya kembali balik, boleh balik, balik. Okey. Balik-balik yang ni. Okey. Kita shortcut, kita guna produk ni senang. Senang macam contoh senang. Okey. Produk ni RM20 untung, hanya satu, dua unit lah senang. Saya nak cerita dua unit sehari. Dua unit. Okey, ingat eh? Kepala otak. Dua unit sehari aku dapat RM1,000 sebulan. Dua unit je. Tak boleh banyak, dua unit je. Jangan tamak. Kalau lebih bagi kasih saya. Okey. Okey. Dua unit je, tapi cuba bayangkan anda buat live. Siapa kat sini tengok? Sebab tu anda kena ni pegang tunjuk. Siapa kat sini yang nak free sachet? Nak kasih free je ni. Ha. WhatsApp saya sekarang. Saya nak kasih free je. Buat live. Tu dia dekat story. Okay, ada sachet percuma. Anda pun buat air. Okay, make sure kalau anda ada satu kotak kan. Macam ni anda beli. Okay, kalau perempuan kan. Tudung, make sure kena banyak tudung. Okay, yang pertama contoh. Tudung putih, selfie. Nak minum hari ni. Tank. Saya nak, on the way nak kurus. Tank. Lepas tu cepat-cepat tukar tudung lain. Pergilah mana-mana kan. Dekat luar rumah pula. Oh, alhamdulillah pagi ni. Tank. Ha, nak minum ni. Tank. Esok pula. Kita guna kotak sama je. Buat stok. Saya banyak buat stok. Buat stok. Lepas tu nanti esok kita post je. Ha, okay, korang buat apa tu? Saya nak bina pekat. Saya nak kurus. Korang nak kurus ke? Korang nak kurus ke? Saya nak bagi free macam ni. Nak tak free? Macam tu. Pegang saya cek ni. Ha, saya nak kasih free je saya cek ni. Nampak tak? Ha, okay. Tapi seorang wajib satu je lah. Tak ada dua. Okay. Buat dekat story. Buat dekat post. Buat dekat group. Buat dekat room. Watch party apa semua. Ini dah lebih 10 dah saya cakap. Ramai orang ke WhatsApp. Serius, ramai orang ke WhatsApp. Kita nak dua je. Lesa kata 10 orang yang WhatsApp. Aku nak free ke ni. Oh, aku ingatkan kau nak bagi free. Rupanya kena bayar kos pos. Tak apalah, tak nak lah. Contoh lah kan. Daripada 10 orang, contoh 2 orang. Cerita lah. 2 orang cakap, okay tak apalah, saya nak ni lah, saya nak beli sekotak lah. Ataupun ada 3 orang cakap, okay boleh. Kau hantar dekat aku benda ni, tak apalah, aku nak try satu. Kalau jadi aku beli. Dia dah beli, dah dapat, dia telah jadi, dia beli. Nampak tak? Itu yang best tu. Okay. Lepas tu, nampak tak? Kita nak dua je. Ya Allah, tengok lagi. Apa lagi? IG banyak lagi ni. Live boleh, story boleh, post boleh. Kita pergi. Saya nak cut cost. Shortcut. WhatsApp, story boleh, broadcast boleh, group pun boleh. Labeling boleh, katalog boleh. Okay. Labeling ada dalam Zero Tiro. Macam tu. Okay. Lain-lain lagi. Telegram, TikTok, Shopee, website, Bigo. Apa lagi? Banyak benda yang kita boleh buat. So, kenapa kita nak fokus dekat satu tempat? Banyak benda yang kita nak buat. Faham? Okay, contoh. Produk ni ada isu dekat Shopee. Kenapa isu dekat Shopee? Ada stokis yang buat hal. Yang mana stokis ni pandai, licik gila. HQ dah ambil tindakan tapi tak jumpa-jumpa stokis ni. Memang licik. HQ cuba beli tapi tak tengok dia tukar alamat apa semua. Memang licik. Sekarang HQ akan buat nombor. Contoh nombor nombor kat sini kan. So nombor ni, okay. So nombor ni nanti apa ni? Kita tengok HQ mana yang buat taik. Tapi ramai orang cakap apa? Kenapa Shopee agak muak? Jangan main kat Shopee. Dekat Shopee dia tak boleh nak bagi free-free ni. Kita main dekat Facebook, IG, WhatsApp. Banyak lah kita boleh main. Kita bagi free. Tak ramai orang buat benda ni. So, kalau korang nak buat benda ni, join saya, saya didik. Saya akan guide. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Okay. Okay. Saya nak teruskan lagi. Okay. Jadi, anda dah belajar semua sekali. Dah belajar dah. Ni silap gambar. Distribution channel apa semua. Okay. Ini aim saya. Saya nak habiskan ni, saya nak habis dah sikit lagi. Berapa minit lagi? Okey, lebih minit. Bagi masa yang 5 minit. Okey. Saya nak 100 orang pertama. Untuk saya bimbing, insya-Allah sebenarnya dengan izin Ta'ala tau. Kalau saya tak nak janji dengan anda, saya janji dengan diri saya. Sebab kalau saya janji dengan diri anda itu dah kira janji. Saya nak janji diri saya yang saya nak guide 100 orang untuk dapat RM1,000 profit sebulan. Saya janji untuk diri saya. Ha, faham tak? So jika anda berminat, boleh join saya. Okey, macam ni. Apa yang anda dapat kalau anda join bersama saya? Group support. Di mana dalam WhatsApp group, saya selalu buat dekat Telegram, tapi ni tak, saya buat dekat group support, dekat WhatsApp. Kita main WhatsApp. Sebab WhatsApp senang access, laju. Okey.
saya akan guide anda di mana satu lagi saya akan buat personal coaching. Melalui WhatsApp lah, personal coaching melalui WhatsApp. Anda boleh WhatsApp saya personal, okey? Tetapi hanya orang yang join apakah saja, orang yang join di bawah saja yang saya akan personal coaching. Kalau anda jual produk lain, saya tak nak personal coaching. Yelah, saya kena fikir juga. Saya nak guide 100 orang. Bayangkan kalau 1000 orang duduk WhatsApp saya, duduk tanya personal coaching. Tapi jual produk lain, penat. Sebab better saya fokus dekat orang yang nak join di bawah saya saja. Saya nak 100 orang saja. Tengok. Kalau sehari boleh capai 100, cukup lah. Saya tutup lah sebab saya nak guide betul-betul. Saya nak janji dengan diri saya tau. Saya bukan janji dengan anda. Sebab saya tak nak, saya takut tak tertunai. Better saya jadi dengan saya, aku nak guide satu orang. So saya nak push diri saya. Okay. Apa lagi? Reward. Saya akan buat reward setiap bulan insyaAllah. Tengok atas kerajinan saya. Kadang-kadang saya buat dua minggu sekali. Kadang-kadang saya buat seminggu reward. Reward duit, reward cash, reward emas. Boleh tanya dropship saya sebelum ni. Diorang dah dapat reward pergi percutian. Banyak reward dia dapat. Reward gold bar, reward rantai emas. Memang banyak gila reward. Okay. Lepas tu, saya juga akan ajar rahsia profit RM10,000. Anda dah tak perlu jadi dropship, anda jadi agent. Tapi nak jadi agent, kena jadi dropship bawah saya dulu. Nak jadi dropship, kena beli dulu produk ni. Ni RM89. Ada dekat sini. RM89 Semenanjung, Sabah Sarawak, RM99. Okay, kita pergi next. Tapi ada tambahan. Ada tambahan. Kalau anda nak belajar lebih baik lagi dengan saya, okay. Saya macam ni je, senang je. Saya nak satu orang kan, senang je satu orang. Kalau anda nak tanya apa-apa tapi produk lain, saya mungkin tak jawab, saya akan senyap. Saya nak bantu orang, saya nak serius hanya orang yang join saya saja. Sebab saya nak masa saya dengan ni je. Sebab saya ni busy gila, tapi saya cakap okey, bermula-mula 10 aku nak guide 100 orang je. Kalau lebih nanti tak sempat. So anda kena cepat grab. Okey. Tambah lagi, saya nak kasih lagi, nak kasih lagi apa dia? Modul saya yang berharga 150 ni, Zero Tiru, yang mana anda belajar fasa 1, fasa 2, sampai fasa 7. Let's say lah, kata, okay tak nak lah, aku tak nak jual benda ni, produk aku dah laku. Tapi anak belanja ni, boleh grab juga, tak ada masalah. Okay. Tetapi saya nak, sekali lagi, saya nak bagi juga di Targeti Booster, di mana kalau anda nak buat FBX, yang teknik saka apa semua, panduan ni. Ini ada 20 video lebih, yang Zero Tiro tu ada 100 video lebih. Saya ada tambah lah, sebelum ni dia ada 97, saya tambah lagi 110 saya rasa, saya lupa dah. Dia ada video yang sejam ada, ada video yang 5 minit ada, 10 minit ada. Tapi yang paling banyak, tak saya sejam setengah. Paling lama, okay. Anda dapat apa? Group support, dapat personal coaching, dapat reward, dapat rahsia profit RM10,000. Okay, berapa harganya? Berapa harga semua ni? Saya letak harga RM1,000. Rasa macam mana? Mahal tak RM1,000? Saya rasa murah. Sebab apa? Saya sendiri pergi personal coaching, satu kelas marketing ni saya bayar RM15,000. RM15,000 saya bayar saya ni. Dan saya jangka insyaAllah saya akan jadi saya akan dapat balik saya akan achieve RM100,000 profit dengan bisnes tu. Saya tak cakap bisnes apa, bisnes tu dengan dalam sebulan. Saya baru pergi dalam 2 minggu macam tu. Dan dia sangat-sangat positif insyaAllah. Jadi cuba bayangkan, anda guna RM1,000, anda dapat sebulan RM1,000 profit. Okey lah, dah settle dah kelas anda. Tetapi saya faham, RM1,000 ni mahal. Orang dropship tak mampu. Saya pun tak mampu masa saya dropship. Tak mampu, mahal gila RM1,000. Ashraf, siang dia orang. Okey, saya bagi RM500. Macam mana? RM500 dapat semua ni tau. Zero Tiro, okay, Zero Tiro ni harga dia RM100,500. Yang ni RM100,500, RM300. Capa yang ni, okey, RM500. Boleh tak? Okey lah. Saya nak shortcut terus, saya nak bantu ramai lagi orang RM1 je. Ini saya nak bantu 100 orang dulu. Permulaan 100 orang. Saya nak guide betul-betul, saya janji dengan diri saya, bukan janji dengan anda tau, janji dengan diri saya, yang saya nak guide gila-gila supaya dapat 1000 sebulan profit. Itu aim saya. Jadi hanya RM100 je. Saya tak ambil mahal RM100. Daripada 1000 RM100. Personal coaching saya charge RM500. Personal coaching RM500, 2 jam saja. Personal coaching. Kalau tak percaya, tanya anak murid saya. Dia orang memang alhamdulillah dah sale dah gila dah. Seorang tu RM400,000 saya rasa. Bulan lepas ke bulan satu lagi, lupa dah. Anak murid saya. Jadi bayangkan peleburan RM100 saja. Saya mencari satu orang saja. Okey, anda dapat semua tu dan anda dapat ni. Saya nak hantar
pada anda sampai rumah anda. Anda kena try. Sebab tu kenapa sebenarnya, tengok, saya dah kira muah gila dah. Bagi yang ni free lah, free. RM1 tu kira macam yuran dekat saya, dan saya bagi free benda ni. Belajar. Buat. Ni, saya free. Saya free ni hari. Siapa nak free je, saya check. Free je, nak kurus. Apa tu update dekat Facebook. Okay, sekarang berat aku berapa, aku nak kurus. Sebab saya tahu ramai kat luar sana tu tak kurus. Sebab tu saya, saya ni on the way. Saya target 70. Sekarang dah 78. 8 kilo lagi. 70 saya memang nampak ni lah. Ni baju ni dulu tak muat ni. Masa 85 tak muat. 84 tak muat ni. Ni anulah yang suka tadi. So, nak sama Jumaat. Okey. Happy gila. Siapa tak happy kan? Okey. Macam mana? Caranya, wasip saya lah. Kan saya dah wasip anda tadi. Wasip saya balik. Okey, Sifu S. Saya berminat nak join Doshi. So, saya bagi link. Anda register. Anda letak alamat apa semua. Nanti saya akan postkan. InsyaAllah saya akan postkan benda ni. Dan saya akan bagi link grup WhatsApp. Masuk dalam grup. Terus saya akan bagi task pertama. Terus saya akan bagi task pertama. So jangan tunggu lama-lama. Sebab kita nak terus. Bulan 10 ni kita nak at least, InsyaAllah dengan semuanya dengan Zion Ta'ala, RM1,000 sebulan profit. At least kita nak jual 60 kotak ni. Kalau 60 darab 20, RM1,200 untung. Okay. So nanti bulan depan dia repeat pula. Customer kan, customer repeat pula. Itu yang best. Kalau separuh customer repeat, kita dapat RM600 free-free je. Kita tambah lagi customer baru. Kita bagi free sachet. Faham? Jadi saya minta dengan anda, anda kalau anda nak berjaya, insyaAllah carilah orang yang boleh mengajar, insyaAllah dengan Zion Ta'ala lah. Semuanya dengan Zion Ta'ala. Okay. So saya rasa dah setakat macam tu. Alhamdulillah dah lebih sejam, seminit. Saya minta maaf sebab saya ambil masa lebih sejam ni. Okay, so apa-apa boleh tanya WhatsApp saya. Okay, WhatsApp tu kira saya buat WhatsApp personal lah. Itu WhatsApp business yang personal macam tu. Okay, nombor personal. So anda boleh tanya saya apa-apa. Tapi kalau nak ilmu lebih, join di workshop bawah saya. Saya akan guide ilmu lebih. Okay, so siapa-siapa yang dah transfer tu, tunggu saya akan bagi anda link. Kita masuk dalam grup dan terus start task pertama. Task pertama terus. Sementara tunggu sampai ni. Sampai ni, dia belum sampai lagi ni. Dah sampai, terus ambil gambar. Itu task kedua. Faham tak? Kita nak berjaya, kita kena take action. Okay, saya nak satu orang je. Itu setakat itu saja pada hari ini. Saya minta maaf ambil masa yang lama. Lebih sejam ni, sejam dua minit. Okay, kita jumpa nanti dalam grup. Okay, jumpa dalam WhatsApp. Okay, setakat itu saja. Maafkan saya jika ada salah silap saya. Saya ni banyak salah, banyak buat dosa kecil, dosa besar banyak. Pagi, petang, malam, setiap saya buat dosa. Maafkan saya jika saya terkasar bahasa. Okay, saya niat bantu ramai lagi orang supaya mereka dapat achieve apa yang sebenarnya saya dah achieve sebelum ni. Kan, saya nak ramai lagi orang yang lebih, dapat lebih shortcut. Sebab saya tak ada, saya dulu buat seorang-seorang. Maksudnya saya tak berguru, tak ada orang yang nak guide betul-betul. Tak ada orang yang nak voice note. Sekarang ni anda voice note, saya voice note seorang-seorang. Sebab saya nak bagi masa, daripada hati saya nak ramai lagi orang berjaya, insyaAllah. Semuanya dengan izin Ta'ala. Okay, setakat itu saja. Lama dah ni. Okay, kita jumpa nanti dalam grup. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Tapi sebelum tu saya nak doa. Jom kita sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya Allah, terima kasih kerana Engkau beri kekuatan kepadaku untuk aku habiskan kelas pada hari ini, dan terima kasih kepada Engkau kerana Engkau beri kekuatan kepada kami semua kerana dapat habiskan kelas untuk belajar pada hari ini. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jika produk ini ataupun produk yang sedang kita pegang sekarang ini dapat memberi, dapat membayar hutang kami, dapat settle hutang, dapat settle masalah, dapat tunaikan janji. Ya Allah, jika benar produk ini dapat settle masalah semua tu, maka Engkau berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku jalan, ya Allah. Aku minta kepada-Mu, ya Allah. Tiada orang, tiada benda lain yang dapat bantu aku kecuali-Mu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah. Kami nak bergerak berjemaah 100 orang, nak berjaya, ya Allah. Demi-Mu, ya Allah. Demi agama-Mu, ya Allah. Jika aku berjaya, ya Allah, aku berjanji, aku nak bagi banyak zakat. Aku nak bantu ramai orang. Aku nak bantu lagi, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Bantulah kami. Kami nak buat pasal berjemaah, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Semoga Engkau pemudahkan, ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakallahu alhamdulillahil alamin. Dia menangis lagi kan? Okey, tak apa, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.